Polis juga telah pun berjaya membuat rampasan wang tunai lebih kurang dalam RM2,000 hasil dari perniagaan dalam premis ini. Dan wanita ini dijadikan sebagai JRO dengan menggunakan kaedah kalungan bunga, di mana bunga ini ditandakan dengan tiga harga, iaitu RM50, RM40 dan yang paling last adalah RM30. Pelanggan yang telah pun menyukai JRO, mereka akan memberikan bunga yang berwarna ini dengan harga RM50.